Pemirsa, seorang remaja perempuan didapati tergolek lemah di lantai dua masjid. Remaja ini diduga baru saja menggugurkan kandungannya di dalam masjid. Janin ditemukan dikubur di toilet masjid. Petugas berupaya mengevakuasi remaja 16 tahun yang tergolek lemah lantaran kehabisan banyak darah di sebuah masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Remaja ini diduga telah mengaborsi janin 3 bulan yang dikandungnya, ditemani dua teman laki-lakinya, salah satunya diduga merupakan kekasih wanita ini. Janin kemudian dikubur di WC lantai 3 masjid yang sedang direnovasi. Aksi aborsi terkuak setelah penjaga masjid curiga melihat ceceran darah dan pelaku yang mondar-mandir di depan WC masjid. Diduga korban nekat menggugurkan darah dagingnya sendiri lantaran malu hamil di luar nikah. Tapi ada memang ditemani Pak waktu dia datang ke sini? Ada. Laki-laki atau? Dia satu laki-laki, satu perempuan, jadi bertiga datang. Iya. Ini katanya ditimbun di dalam ini? WC. WC masjid. Raja mau dibawa kemana ini? Rencana korban mau dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Korban dilarikan ke rumah sakit Yah Yusuf Sungai Minasa untuk dirawat. Dua teman pria korban yang kabur dikejar polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.